baru record pada mungkin. Patricia, buku awak ada kat sir. Bilalah awak nak datang tuition ni ambil ni? Saya dah lama tanda dah. Eh, saya nak komen ni. Kalau tak datang susah saya nak komen. Dia ada buat latihan tu setanda. Mungkin saya nak komen. Tak datang tak boleh komen, tak boleh. Dia kena datang jumpa Badisha ni, kena datang jumpa sir dulu baru sir boleh bagi. Boleh siapa-siapa ada buat latihan boleh sir. Dari situ saya boleh tahu korang ni buat, korang ni tulis macam cincai je ke. Okay. So, minggu depan, nak beritahu awal eh. Minggu, tapi saya dah beritahu kami lepasnya. Kita balik ke ni, nanti minggu seterusnya kita cuti. Yahoo! Minggu depan pun. Oh. Kami, kami. Kami selalu. Lepas tu kan nak Christmas. Kau nak persiapan kan? Sebab yang lelaki ni dia dah buat part time dia ni kan. Tentang kau. Banyak tu. Sehari berapa ribu ni kan. Tentang kau. Kita nak fokus soalan-soalan yang ni dulu. Soalan direct kita panggil. Ha, ni soalan direct. Okay, lepas ni kita nak pergi bank jap. Kan tadi kan yang saya tunjuk kepada korang kan, buku SPM kita boleh tengok. RM1. Kan? Kita tahu kalau mak bapak korang bawa pergi kedai ni, korang mesti cari buku paling mahal. Satu balik. Dia tengok korang. Kan? Kan? Itu memang, ustaz tu memang tanya, kalau kena teacher memang jenis yang beli murah. Bukan murah tu tak jawab apa-apa. Itu orang murah demi tu, kalau yang ni tak inilah, kalau paper 2 tu penuh dengan jawapan. Penuh dengan jawapan yang cara kecil. Sebab tu tak beli mahal tak semestinya dia apa bagi jawapan yang tak. Okay, kalau saya tak berapa gemar buku yang buku Badrisha ni lah. Buku Badrisha ni ada setengah buku dia pandai dijimatkan kos. Kena scan kalau nak jawapan. Kau nak beli, beli mak, kau nak beli mahal-mahal, lepas tu kau kena pakai data korang untuk dapat tu. Saya tak suka tentu. Kan? Kalau tentu baik beli yang online ni, tengok je kat info kan. So, saya tak suka. Rasa memang, saya ni, sebab memang ada budak-budak. Perempuan-perempuan saya je suka tanya. Mana saya dapat buku-buku ni kan? Saya kat kedai-kedai buku dekat kat sini tak ada. Memang tak ada lah. Nak tahu pergi salam. Tak pasal. Pasal. Dia hari Sabtu je pasal. Kat salam dia pasal malam. Itu 13 tu. Dekat di Palma. Dekat dengan tempat arwah di kau tu. Belah itu. Dia salam. Ha. Dekat situ. Ada MRKD nama dia buku tu. Ha, tu dah tempat sebetapa setiap bulan. Itulah pula buku murah yang saya beli ni orang Melayu buat.
Main yang ini kunci juga. Sampai di mimpi. Aduh, bila kecil. Ya, itu lah. Nampak, dalam kecil. Tapi memang saya memang jadi tak ikut dalam kerja dia. Ha, tapi sesuai lah untuk orang-orang yang nak buat kerja ke rumah. Ha, kan? Jangan ingat buku mahal, dia lengkap tak? Tak. Kadang buku tu kecil je, tapi dia bagus. Itu yang terbaik. Kalau cari dia, bukan cari buku lah. Sebab memang ada Karen, tanya saya buku macam mana kan nak beli kan? Ha, dia hantar-hantar kat WhatsApp. Kat WhatsApp, wow, buku mahal kan. Terus aku cakap, tak ayah kak. Biasanya mak-mak korang lah. Saya bertanya kan, ayah. Biasanya bawa dia. Lepas tu dia buka kereta. Dia tanya kan, saya macam ni ke buku? Macam ni ke buku? Dia jawab lah. Saya akan beritahu macam mana ciri buku. Jangan cari buku harga mahal. Tengok juga. Kadang tengok dia tu terus buka beli buku tu. Terus cari dia punya jawapan. Kalau jawapan tu jalan kerja lengkap, beli. Ha. Okey. Cuba hidup buku bunyi tebal tapi jalan kerja tak ada. Ada. Ada saya tunjuk. Tu anak-anak murid saya lah. Yang lepas-lepas dia dah habis belajar. So dia letak buku semua kat sini. Tapi buku ni sudah guna pun sebab tak jalan kerja. Okey. Dah. Right. Okay, kita nak beli bag. Kau kan suka duit. Nak tengok mereka mantu kan? Apa dia punya ayat tu? Ayah. Kita yang sekolah ni kita pergi tengok macam mana apa tak? Ada yang dia ada kat kita punya poster atas sekali boleh. Tak, anak saya pun dia tak minat. Dia tak minat pergi. Dia suka, dia kata, tak dia cakap ada. So, kat Disney apa kat sendiri Disney Hotel dan Netflix tak ada ke? Biasa Disney Hotel yang keluar. Okey lah. Tak apa, tunggu. Kalau ada, pergi. Tengok apa puas. Macam tu kan, Angel Ali. Nah, itu dia keluar yang di sekolah yang sebelum ni. Ha, sila tiga tu, Disney Hotel. Lepas tu, sampai lah. Dia masih kat situ betul. Ha, dia sampai berapa episod dia? Enam. Enam eh? Kata si Nek sampai habis. Kita tiga dekat di sini tau. Dia pun tengok ingat sampai habis. Betul. Okey, kami akan keluarkan kebenaran ke 12. 12 hari ke 12. 12 ya? Kena scan. Kita dah buat, dia punya start tu kena 3 bulan kan? Dah 2 bulan aku tak guna. Mama tak guna rugi yang tak bayar tu dah buka aku ni. Sampai mana buka ni mama. Itu betul ni scan itu. Baik. Nah itu empat orang bisnes sebenarnya. Dia untung lah. Dia tengok sikit dia. Itu lah empat orang bisnes. Bisnes, making money is not about iklan. Cik pun kaya tu. Mesti mana ni. Okay. Masa kita sedar-sedar ke nilai lah kan kan. Alright. So, nombor 26. Tunjuk. Maknanya di formula dia. You Tunjuk menyimpan lokasi ibu dalam sebuah bank. Berapakah kadar faedah yang dikompas tak tahu jika simpanannya menjadi 15,000 pada akhir tahun ke-6. Dia ada formula tu. Faedah kompang. Saya tak boleh ingat lah formula kompang-kompang ni. Itu memang memang suka buat cara old school ni. Ini ada kompang tu. Ingat tak? Oh, aku tak ingat. Banyak yang ada tema. Okey. Apalah. Dia punya
Apakah kaedah-kaedah yang dikompaun setiap tahun jika simpanannya menjadi 15,000 pada tahun ke-6? Tak ada. Sebab dia terus bagi 15,000. Kalau tak tahu dia punya total, dia punya kaedah-kaedah, kalau tak tahu. Okay. Korang tahu, kita yang masukkan duit, kau dapat tambah duit di tahun depan. Itu pun dia juga. Okey. Saya lupa dia punya formula tu. Ha? Tak ingat. Dia ni. Kat tu. Faedah kompaun. Ni faedah kompaun. Lepas tu. Tak salah ke I kot. I sama dengan. I ke P. Sama dengan 1 tambah R per 100 kuasa N. Okay, ke P. P, principal. Principal tu maksudnya jumlah duit yang kita masuk mula-mula. Jumlah duit yang kita masuk mula-mula. So, principal dia adalah 12,000. Okay. 1 tambah R ni tak salah rasa dia punya interest. Interest tu kita nak cari. Interest. Ataupun faedah lah. Kita bagi dalam bahasa Melayunya. Tengok, dia kata berapa tahun simpan? 6 tahun. N ni adalah 6 tahun. Jumlah duit dia jadi 15,000 kan? Maksudnya selepas 6 tahun, dia dapat 300. Okey. Oh, ni mana nak cakap ni. So, ni kan darah. Bawa ke sebelah jadi. Bahagi. Okay. So, jadi 1 tambah R per 100 kuasa 6. Bahagi. Yang ni boleh perpuluhan sebab nanti kita akan dapat perpuluhan. Tak apa kalau tanah abang ni pun dia jadi 5.4 kan kecil kan kan? Tak. Alright. Ini perpuluhan boleh? Okey. Kuasa 6 bawa ke sebelah jadi punca kuasa 6. Tahu tak dengan kaitan punca kuasa 6? Okay. Ada setengah orang, dia tak tekan kereta sebab dia jadi perpuluhan yang panjang. Tapi korang boleh tekan apa? Kosong orang juga. Kosong je. Tiga dua. Tiga dua. Enam apa? Sembilan. Sembilan. Satu tambah R per 100. Okey. Satu ni bawa ke sebelah jadi? Tolak kan? 0.327 tolak 1 sama dengan R per 100. So dapat? Betul ke? Besar. Dah kurang dapat lain. Berapa? 1 poin? 1.38. 1.38? 0.38. 1 poin? 0.38. 0.38. 378. 378 pun? 378, 9, 0, 8, 8, 8. 378, biar macam tu.
Korang kira tu kita naik. Ni salah saya orang kata kita. Okay, korang. So, sepatutnya korang kena dapat 0.38 kan. Jadi, saya dapat negatif. Saya dapat negatif. Korang tak kena nak simpan kat bank. Dia bagi faedah yang negatif. So, kalikan dengan 100 kan. So, R sama dengan 3.78%. Tadi yang kongsi tadi dapat negatif. Mana boleh simpan duit negatif? Kita pun nak simpan dapat faedah negatif. Okay. Simpan kata buah hati. Simpan tahu dapat negatif 300. Duit berkurang. Pokoknya kau tegak lah kat kajak. Okay. Tak boleh lah. Okay. Okay. Soalan ni formula. Dia memang ada kat muka surat. Depan. Explain pun ada. Ada, ada. Sekarang kan bila gila apa banyak soalan SPM yang ada soalan form 2 form 3. Mana duit? Duit, 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 duit. Soalan duit mana? Kita baru buat ni lepas ni dah form 4 form 5. Tapi tak ada duit pula kat sini. Oh, ini dia bukan soalan bagi duit, ini soalan diminta duit. Jadi tak ada lah. Okey. Nak soalan minta duit tak nak? Kita nak soalan minta duit. Okey, soalan set. 27. Next will you solve case? Okey, untuk tentang korang, soalan set ni SPM pun ada. Dan akan belajar lagi masa kompon. Belajar lagi. Okey. Dia kata subset. P subset kepada Q subset kepada apa tu? Set semetak. Ni kita panggil set semetak. Bila dia bagi macam ni, korang buat satu besar. Ni set semetak. So, kalau saya nak nampak untuk peta boleh? Boleh? Untuk apa yang korang suka hati, dia apa nak buat. Tapi, dia senang ceritakan kat sini. P ada dalam U. P ada dalam Q. Q pula ada dalam U. Tak, itu kisah dia. Korang mungkin lukis tu. Korang tak nampak. Okey, yang kedua. P subset kepada set semesta, subset kepada P, lepas tu ada koma pula R subset kepada P. What? Apa ni? Banyaknya subset-subset. I'm very sad. Internet yang saya dia. Terima kasih. Maksudnya ada oh, ni koma, ni koma. Q subset kepada P eh. Maksudnya dalam P ada dua. Ini P. 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 Dalam P ada Q. Ada R. R. Macam ni. P. Dalam P ada Q, ada R. Mana kalau P pula berada dalam? Kalau soalan set ni, form 4 dia dah advance lagi. Ada advance lagi.
Ya, ini saya tak boleh lah. Ini contoh memang kena belajar. Sebab dia ada satu topik perempuan. Set. Okay. Okay, next. Soalan ni memang dia bagi arahan permudahkan. Tapi yang mempersusahkan ialah korang. Bila dapat je soalan, korang persusahkan. Okay. Ada apa-apa tak ada? Tak ada kan? Kalau tak ada, tulis lah. Wah, tengok. Yang ni darah lah balik. Positif, positif, positif. Kan? Positif, negatif, negatif. Positif, positif, positif juga. Negatif 2 kali 3, negatif 6 mm. Negatif 2 kali negatif, negatif, positif tu kan? 2 kali M, 2 L. 2, negatif 2 kali negatif 2, positif 4, M. Okay? Okay. Mudah apa itu? Susah nampak? Susunlah. Susun kawan dengan kawan. M dengan M, M. M dengan M. Dah? Ada cik M tak? 2 M lagi satu. Dah susun dulu. Ni, MN. Tambah 4, MN. Tolak 6 mm, ada lagi? Tak ada kan? Okey, N pula. Tolak N. Tambah 4 mm. Lepas tu nombor saja. Negatif 1. Tambah 3, nampak? Bila korang susun baru senang nak tengok. Tapi ada, tak ada semua orang tak susun, dia terus je. Boleh? Boleh? Okey, so tambahlah N dengan N, 7 mm. 9 mm. Okey. 4 tu kan 6? Negatif 2 mm. 4 tu kan 1? 3 mm. 3 tu kan 1? 2. Tak, 7. Okey. Dia ada lagi soalan cerita. Okay, soalan. Nombor 29. Masa kita ambil soalan-soalan yang tu. Dia bagi ni. Faktorkan. Dia bagi ni. Okey. So, nak buat apa? Pertama kali tengok soalan ni apa? Baca doa. Apalah. Tu berserah boleh tadi. Betul. Tak nak buat apa? Kuasa 2 ni nak buat apa ni? Bawa 2 jadi apa? Punca kuasa 2 dalam blok 1. Itu jawapan dia? Jawapan dia? 9 kan? Okey, sekejap. Nanti nak 5 lagi. Memangnya kalau aku dalam periksa SPM, ada 2 jawapan yang itu. Jawapan dia kena bagi macam ni. Okey. Kenapa? Tengok, tengok. 9 darab 9 dalam 81 juga kan? Negatif 9 darab negatif 9? Dalam 1 juga. Jadi, bila soalan tu punca, dia suruh punca kuasa 2, pastikan jawapan korang ada satu positif dan satu negatif. Contoh, kalau 16, positif 4 dengan negatif 4. Okay, contoh, 36, positif 6 dengan negatif 6. Penting, korang kena bagi jawapan macam ni. Dia bagus, sejak penting dia dah ingatkan. Sebab perempuan-perempuan dia memang bunyikan macam ni. Okay? Alright. Lagi soalan macam ni. Sebab SPM pun banyak soalan macam ni.
3 kali 2, 6 mm. 3 kali negatif 5, negatif 15. Negatif 2 kali N, negatif 2 M. Negatif 2 kali 3, negatif 6. Jawab dia tadi kan susun. 6M tolak 2M. Step ni tak payah buat. Kalau korang boleh tolak terus, tak ada masalah. So, 6 tolak 2, 4M. Negatif-negatif tak apa betul. Itu jadi nombor 1 kan. Jawapan dia mesti negatif. Negatif sebab 15 tadi adalah nombor yang okay, eh. Saya ingatkan sekali lagi ya, minggu depan kelas hari Khamis. Lepas tu, minggu satu lagi. Bolehlah sambung Christmas sampai dah ke New Year. Lama betul eh. Sebab dia sambung terus kan. Lepas tu, 3 bulan sekolah. Lepas tu, kemudian hitungan dua eh. Cuti lagi. Oh, boleh juga ni. Sekolah? Rendah. Cuti lah. Apa? Cuti apa? Semua, semua sekolah. Tapi ketahuan ni katanya bulan 2, patutnya bulan 2 ke bulan 3 tu kuantiti seminggu je, tapi tahun ni dia 2 minggu. 2 minggu ke 3 minggu? Panjang kan tu. Alahnya untuk takut. Tak bagilah. Saya kasi jawab salah kau. Tak, ni pun tak nak lepaskan kau. Kau kan nak bong suri. Bong suri. Boleh naik motor tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Biar aku suap kan? Hari ini kita tukar nak bunuh kan. Tapi kita juga ada juga nak bunuh. Nak pergi macam mana pun tu. Sila-sila ganti memang boleh. Motor bau. Nah.
Biasa anak sulung dia meropong lah. Biasa tentu. Tapi abang kau dekat kondomannya mana? Tak salah. Tak salah. Tapi kerja kat jalan tu lama. Abang ni habis sekian terus kerja. Kena marah tu abang dia dengan mak ayah dia. Suruh belajar tak nak. Nak kerja. Penat cakap. Okay. Mak bapak main ni nak super sama mak bapak main ni tak nak nak belajar. Kawan-kawannya dia ijazah. Mun nak. Tapi kalau korang ni dah bekerja, bahayanya dia bekerja lepas sekarang dah kerja. Bahayanya itulah. Sebab nanti dia jadi suka bekerja. Macam saya dulu arwah mak saya tak bagi saya bekerja lepas SPM. Duduklah rumah. Tak bagi. Takut saya kerja tu. Apalah. Duduk rumah. Tapi memang betul lah. Kejap je lepas tu saya dah kena belajar. Dapat tahu orang belajar. Lepas SPM. Dulu sebelum keluar keputusan SPM dah boleh masuk matrikulasi. Lepas 2 minggu sebelum SPM dah keluar. Belum keputusan SPM keluar. Boleh masuk matrikulasi dah sebab dulu dia tengok keputusan percubaan. Sebab SPM. Sekarang tak. Lepas SPM, betapalah korang 3 bulan kat rumah. Sebab tu biasa banyak orang kerja. Macam abang kau ada dia sedap dapat 2,000 lebih. 2,000 lebih. Sebulan masa tu. SPM. Jom motor lah. Ha? Beli lagi motor. Motor dah beli. Dia beli sendiri. Tapi dia beli kereta pula. Honda City. Yang baru ke? Yang baru yang bentuk Kamiq. Tu dah berapa tu bayar tu? Mau 1000 lah tu dua. Ni spek. Tu spek pula 1000 lebih tu. Sekarang dah memang senang-senang dengan ibu tu dia dapat. Oh, itu dia cerita rasa. Aduh, saya tak boleh cakap apa. jumpa bawa abang ni jumpa saya. Oh, dapat tinggi ibu. Saya nak cakap suruh belajar pun tak boleh. Kalah. Berjaya. Wah, dia berdoa kalau dia jadi bos dari motor. Boleh dapat motor cuma ni. Boleh lah kau pergi tuition ni. MBS kan? Empat gini, dua tahun dah pulang. Tapi yang lebih bagus, dia hadiahkan satu motor kat saya. Lagi bagus. Tak baru lah betul-betul kan? Sebab dia abang kau tuition daripada jam 5. Saya tak sangka. Saya tak sangka ni pun okey. Tapi tak tahu. Tak nak. Tak boleh cakap apa. Ayah mesti suruh nasihatkan saya pun kalah. Saya pun kalah abang, tak apa-apa. Dia cakap pasal duit, kalah. Sebab itu orang saya tak sambung ayah, saya dapat 3 ribu. Dia, bila kita belajar, kita mungkin ada dengan mak ayah kita akan bayar kat kita lah. Ataupun kita hutang lah. Tapi sebab tu tersengah-sengah orang ni, terutama lelaki lah. Pantang kalau bekerja. Kalau dia bekerja ni, dia lupa dia nak belajar. Ada orang nasib dia baik macam abang dia lah. Lepas SPM, kerja, mula-mula 2,000 lebih, sekarang tu 1,000 lebih aku kerja dia.
Tapi dia kerja lebih kepada jual motor lah. Kedai motor. Tapi memang kan orang kan motor pula. Kan. Tiap-tiap tahun ada motor baru kan. Ada satu anak murid saya. Dia dah pergi belajar poli, diploma. Tapi sebab mak bapak dia ada gaduh sikit lah sampai nak bercerai ke apa kan. Tapi tak adalah bercerai. Berhenti belajar. Berhenti belajar. Sampai sekarang tak sambung belajar. Tapi dia tak berhenti. Dia tak berhenti. Dia macam minta cuti. Sampai sekarang masih status bercuti. Dah bertahun-tahun dah. Ha. Tapi itulah. Susah sikit lah dia tak ada kerja tetap. Ha, macam dia orang ni tak nasib baik. Cabang kau kata dia nasib baik. Yang seorang yang nak mulai sini dia dia lagi lama. Tuition dah lama lah. Lagi lama. Abang dia batch 2020. Yang ni tahun 2016. So, dia kerja malam jual burger, pagi kerja ikut orang, ikut mana-mana. So, gaji semua tak tetap lah. Nak beli kereta tak boleh. Nak beli motor pun pakai nama orang, nama mak bapak dia. So, macam payah lah kat situ. Ha. So, itulah. Tapi itu pun sama jugalah. Dia pun susah cakap kalau suruh sama belajar. Eh. Okay. Ha. Sebab tugas tamat bila tugas dengan teacher tamat apabila korang dapat tawaran selepas SPM. Bukan tamat selepas korang dapat SPM. Tugas dengan teacher tamat bila korang dapat tawaran selepas SPM. Maksudnya korang dapat belajar di mana. Tetapi lepas tu korang nak pergi belajar atau tak pergi belajar tu bukan hal serak. Kita tak boleh tolong. Tak boleh tolong. Sebab ada student sir yang extend tahun lepas dia dapat belajar. Dia letak helmet, nanti helmet tu dia tangkap air, nanti ada ikan, buat ikan. Ada eh? Okay. Ada student sir yang macam ni tahun 2021 dia dapat tawaran belajar dan dapat tawaran dua tawaran. Dua tawaran. Matrikulasi dengan UITM. Kan? Matrik tu dia dapat dekat. Sebab dapat buat rayuan dapat dekat. Pergi sekejap. Minggu dia pergi. Atau keluar. Tak nak. Yang pergi masuk matrikulasi tu, minta tolong orang tau. Kabel lah, kabel. Minta tolong orang tu dapat. Lepas tu seminggu nak keluar. Kau rasa apa mak dia rasa? Kau rasa dia muka sepah siut. Sepah lah muka, malu. Minta tolong orang, baca semua. Tanya, minta tolong, hasilkan yang siap. Kata lo, tak boleh. Dah habis. Kan, tak ke kena minta duit apa dah? Weh, kau rasa nak datang pihak, tak macam tu, nak dah siap. Bayarlah, kan? Saya kata tak boleh sebab itu dah memang fair dah. Habis dah kata saya. Kalau saya nak nasihat lagi, dia budak tu tanya sendiri. Baru saya nasihat. Sebab susah kalau parent pun tak boleh nak cakap macam tu. Macam mana saya nak nasihat? Macam apa? Macam mana saya nak nasihat? Dia kalau datang, dia, abang kau dia abang dia jumpa saya. Kau tak nak belajar ke? Tentu abang ni cakap, abang ni cakap rasa, nanti kalau ada ruang, saya belajar lah. Tak. Bapak dah cakap. Tapi tak tahu lah bila. Ha, dia memang tak ada tanda-tanda pun dia belajar eh. Ha, tak tahu lah bila. Dia, tapi apa lagi cakap kat Zul? Apalah nanti ada masa nanti saya belajar. Okey lah. Dia dah cakap tu tak kata. Eh, kau kena ke tak? Tak, takkan saya cakap masa ni. Sebab dia dah bukan anak murid lagi dah. Dia dah jadi bekas anak murid saya. Dah bukan tanggungjawab dah. Jadi tak boleh kita tadi lah kita ni. Sekarang mana dia dah pergi, form masih. Sia je UITM dapat, matrik dapat, lelah. Adik dia budak tu, adik dia special gila tu. Cakap kat adik dia pun jangan buat macam abang tuan. Mak kau nak, kita tahu mestilah mak dia nak rasa kan, nak tak nak masuk. Siapa kat sini mak bapak tak pernah lagi hantar. Okay, awak ni yang mula. Apa tapi kau belum. Oh, yang ni dah tu eh?
Engkau belum, kau jangan kerja. Engkau pun belum tak? Tak, boleh, boleh, boleh. Kan? Ada ya? Tak pernah? Ha? Okay, yang tak pernah rasa ni kan? Eh? Tak pernah rasa kan? Ha, tempoh pun belum. Maksudnya, nampak? Tak pernah rasa. Kau rasa macam mana mak ayah korang rasa? Mestilah rasa. Kalau yang dah biasa, sepatutnya semua abang, abang kakak, tadi semua masuk. Semua you, abang, abang, kakak. Kakak, abang dia, semua you. Penat dah rasa. Nanti time kau dapat, ah, padahal nanti mak ayah tinggal luar je lah. Kau pada dalam, kau pergi daftar sendiri. Kau tempah break, kau pergi sendiri. Ha, tapi biasalah, nasib lah kan. Dalam atas dalam masuk, mesin mak ayah dah bosan. Melainkan dia dapat you yang lain. Lain daripada yang atas-atas. Oh, sama juga. Hantar kau kelok ada. Ada rasa bangga pun. Tinggal tak tengok kakak jalan tu. Kau tak tahu pun bagi sekolah. Okay. Tinggal asal kau rumah ni. Oh, sekolah. Kamu ni tak ada kat rumah. Kan? Tapi masa masuk daya itu, kamu boleh kita buka je. Kuali. Minggu ni, minggu ni, minggu ni, dengan salah kita datang pilihan tadi. Minggu ni. Kamu boleh. Kepas tak? Sebulan dah packing dah. Hei, dah aku masuk belum? Ini dah masuk kamar belum? Belum. Masuk kamar, masuk tak cepat. Masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Masuk lagi. Hari nak pergi besok, dah tak buat. Beli dia baru. Dia teruja tu, kan? Tak baik, kan? Back ni. Teruja tau. Dia buat tengok nanti. Oh, okay. Sebelum saya jumpa. Saya rasa borang MSM dengan SBP dah keluar pun. Kalau korang nak isi, korang boleh isi try lah ambil presi dia. Tapi presi dia bukan dekat sini tau. Kalau korang pilih MSM kat Negeri Sembilan, korang tinggal ambil kat Negeri Sembilan. Pergilah suka-suka. Kan? Jadi, kalau nak pergi, saya kecil sangat galakkan untuk pergi suka-suka. Tapi jangan pergi untuk dapat. Memanglah susah lah aku dapat tu, tapi pergilah. Kau tak dapat lah masuk MSM tengok sini suasana. Dapat ke tak dapat? Kalau tanya sir, tanya sir dan teacher, tengok MSM. Kalau MSM tu ni, ni lah. Tapi sir memang tak. Kalau kau tengok sir dan teacher, tak, tak cerita sangat. Sebab dah tak best untuk dulu. Tapi nak nak try ambil pressure dia, sila. Isi, pilihlah tempat mana-mana. Pergi masuk. Ada ada parent yang sengit yang datang.
dah jandang pada parent dia saja suka suka isi. Isi pergi lah. Ambil lah pensel nak nak masuk. Mak bapak dia nak masuk. Anak dapat ke tak dapat? Itu tak kisah. Yang penting dapat rasa masuk. Aku dah ada yang plan pergi sampai Terengganu mana. Saja nak pergi Terengganu. Anak nak ambil pensel macam ni. Sebab sekarang ni tak ada syarat. Orang seleksi je nak ambil bandingan ni. Dulu kena dapat pendidikan tu. Okay. Dia bagi time tak ingat tak tentangan bahagikan dengan sebelah. Tentangan dia dua. Sebelah dia, tiga. Okey, ni dua ni dapat. Dua kali berapa dapat dapat? Empat. Bermakna ni pun darah. Empat. Bermakna ni dua belas. Okey. Kalau kita tak dipandang AB. Panjang semua 22. So, kalau tak dipandang AB, 22 tolak 12. So, korang akan dapat 10 m. Soalan ni ada dalam m. Okey. Okay. Thank you. Okay, ni 10. C. Tentangan bahagikan dengan hypotenuse. Okay. Tentangan ni Q. Tentangan dia ni. Ini adalah hypotenuse. Hypotenuse dia tak ada nilai. Tapi dia bagi segitiga. Di mana yang ni 8 dan ni 10. So korang nak cari ni kan? So nak pakai apa? Theorem hypotenuse. So x kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. So 64 tambah 100. So korang dapat 164. So punca kan? 11.81. 12. Okey, jadi nilai ni adalah 12.81. Kita nak tentangan bahagikan dengan hypotenuse. Bermakna korang akan dapat 10 perkan dengan 12.81. Cuba kecilkan. Boleh tak pakai kereta kecilkan? Seribu per 1281, betul tak? Soalan ni tak bagi syarat. Nak bagi jawapan dalam perpuluhan ke, nak bagi pecahan ke, tak ada syarat. Jadi kalau kau bagi pecah dalam perpuluhan pun, tak ada masalah. Okey? Tapi digalakkan bagi jawapan dalam okey? Tak ada bagi syarat. Alright? Okey? Tengok soalan seterusnya. Yang korang nampak kat atas ni, poin cungkil gigi. Biasa cungkil gigi ni dia letak kat kedai mama. Betul. Ha, kedai mama ke orang tu? Kan? Ha. Okay. Tengok pula, potong ke dalam merokok.
korporasi, konvensional, dan itu cabut. Terkeluar, jangan lagi dia. Kalau kita masuk dari tadi tak toko buka. Tak pandang pun. Tiga, tiga, lapan belas. Okey. Ini dah untuk PPP ni. Ini satu, lima, tiga. Satu, lima, tiga. Empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Satu, lima, tiga. Empat, lima, enam. Tujuh, lapan, sembilan. Tujuh, sembilan, sembilan. Ataupun aku bayar sama di bawah ini. Ini yang bawah ini empat tu. Nah, sama punya kira. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Boleh? Kalau korang pandang ni, kalau biasa korang okey, boleh. Tak salah. Dia tetap dalam kereta. Okay. So, soalan seterusnya dia tanya bilangan segitiga. Ini kan dijujukan. Form 2. 1, 4, 9, lepas tu. Ni 1 betul? Ini ni. Bilangan segitiga. Buat soalan kan dia bentar. 1, 1, 2, 3. Tak apa, kita buat tu kan. Yang pertama, 1. Okay. Lepas tu, 1, 2, 5. Okay. Lepas tu, 9. Okay. Tengok, ni bertambah 3. Ni bertambah 1, 2, 3, 4, 5. Ni tadi pergi ke sini, dia tambah 3. Yang ni ke sini, dia tambah 5. Saya kira, saya kira tiga yang dalam sekali, saya kira. Betul tak? Tiga-tiga kan, saya dalam sekali, tiga-tiga juga. Dalam mana? Antara lima dan tujuh tu. Dia macam saya tiga dan tujuh. Tiga. Oh, ya. Ini dari sisi kita buat yang sambung. Tak perasan. Nipat kan? Okey. Kita buat jauh-jauh pun tak nampak ada itu. Pada muka silap. 5, 6, 7, 8, 9. Alright. So, sambung je tak? Tengok, apa orang boleh nampak kan? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, korang boleh nampak kan sisi ni tak nampak. Tapi memang dah masa nak ada soalan ni. Okay, faham tak? Sebab dia sebenarnya dia patutnya dia rapat. So, pergi jauh-jauh kan? Eh? Sini. Ni dalam sisi kita juga.
Okey, sebab yang tadi saya dah terjarakkan dia. Jadi, kata memang sengaja. Jadi, memang pada muka kat saya lah. Terangkan dengan perkataan bagi judukan itu. Apa pula? Ini saya ingat masa tu, dia ada suruh korang buat online kan? Antara orang yang kena buat berulang kali, yang Fatihah. Dia kena ulang-ulang kali buat. Ulang soalan ni. Sebab ayat tu salah. Masa pun tu. Tak ingat lah. Nombor berapa soalan ni? Nombor 9. Nombor 9. Nombor 9 B. Oh, ini tengok ni dalam perkataan. Itu tengok betul lah. 1, 4, 9, 16. Itu nombor apa tu? 1, 4, 9, 16. Nombor apa tu? Orang ni memang kalau kisah aku menampak aku dia nombor. Satu, empat, sembilan, enam, belas. Itu nombor apa ni? Satu, dua, satu, empat, empat. Apa benda ni? Tak cipulah. Nombor apa ni? Cuba fikir dua dengan kotak sikit. Tambahlah apalah, tolaklah. Tak boleh kan? Ini maksud. Nombor apa ni? Satu empat empat, satu enam sembilan, satu sembilan enam. Saya dah bagilah lagi banyak ni. Dua, dua, lima. Dua, lima, enam, dua, lapan, sembilan. Dua apa ni? Nombor apa? Nombor buah. Ha? Nombor buah. Satu kuasa dua, satu dua kuasa dua, empat tiga kuasa dua, sembilan empat kuasa dua, enam belas kuasa dua, enam kuasa dua, tujuh kuasa dua, lapan kuasa dua, sembilan kuasa dua. Ah, kuasa dua sempurna. Tak nampak.
Senang, tapi kau tak tahu nama dia apa. Ha, kau tak boleh tulis nama dia apa. Okey? Okey. Okey, soalan yang last sekali. Soalan yang ini seterusnya, kalau dia bagi laju. Laju sama dengan jarak bagi masa. So, dia bagi laju dia. Okey, sekarang ni masalahnya dia nak jawapan dalam saat. Dalam jam. Tapi dia bagi yang ni dalam saat. Ah, ini yang ni biar dulu. Panjang sikit dia. Kau saya dulu. Ini saya jawab. Dia soalan yang dia ajar pula. Cara dia kan kadang dia tetap ada matahari kan sekejap. Korang mesin bila dah basuh baju tu ada setengah mesin basuh tu dia ada button super spin dry dia 30 minit. Dia pusing tu 30 minit keringkan baju. Korang tekan tu. Tekan dia 30 minit. Kalau rasa baju tu tak macam basah lagi, tekan lagi 30 minit. Pusing lama-lama. Lepas tu, kan tu lah. Kesin sebuat tu je dalam sejam, sejam, paling lama 2 jam, kering lah. Maksud. Ha, tapi biar api naik lah. Yelah takkan api gantung, pergi mengangkut ke dobi nak kering kan eh. Okay, saya suka nak tunjuk soalan nombor 26. Tadi saya dah skip tadi.
26A2. Sebab dia dah jadi soalan SPM. Okey, soalan ni dia suruh buat persamaan linear. Soalan ni STM tau. Tengok. Tengok eh. Dia memang ada dah STM tapi dia suruh buat persamaan terletak. Tapi dia suruh buat persamaan saja. Tapi kau tengok. Begitu tengok. Yes. Okay. So, kalau kau tengok kat sini, yang ni P, ni P, ni P, ni P kan? Kalau nak cari meter, bermaksud P tambah P tambah P tambah P, so kau dapat 4P kan? Okay. So yang ni pula, ni, ni Q, ni P. Kalau perimeter dia, P tambah P tambah Q tambah Q. So kau dapat 2P tambah 2Q kan? Okay. So kat soalan ni, dia bagi tahu. Beza antara perimeter segi empat sama dengan dengan segi empat tepat ialah 6 cm. Bermakna ni ni beza yang ni dengan ni, beza dia adalah 6 cm. Maksudnya macam ni. 2P tambah 2Q tolakkan dengan 4P, jawapan dia adalah 6 cm. Tentu. So, korang ringkaskan itu 2P tolak 4P tambah ini Q eh. Tambah 2Q sama dengan 6. So, ni negatif 2P tambah 2Q sama dengan 6. Okey, biasanya negatif orang tak belakang di sini. Tengok nombor-nombor ni. Boleh bagi 2 kan? So, dia akan jadi Q tolak P sama dengan okay. Soalan ni dia tak boleh cari jawapan. Okey, lepas tu pula dia bagi tahu, seuntas wayar yang panjangnya 54 cm digunakan untuk memutus segi empat sama. Maksudnya dia nak buat ni dengan dia nak buat ni. Maksudnya 4P tambahkan dengan 2P tambahkan dengan 2Q sama dengan 54 cm. Ni, ni tadi kan perimeter dia ni. Ni kan perimeter yang ni. Ni tambah ni. Nampak? Panjangnya 54 cm. Ni tak ada dawai yang panjang. So dawai tu satu dibuat segi empat sama. Satu dibuat segi empat tepat. Bermaksud hasil tambah ni dengan ni adalah. Faham tak? 54 tu tak? Ayat tu. Ayat ni tadi dia kata. Yang ni tolak ni. 3. Sekarang ni. Panjang ni, yang panjang ni 54.
So 6P tambah 2Q sama dengan 54. Kecil kan? Bagi 2 semua. So kau dapat 3P tambah Q sama dengan 27 kan? Okay, dia nak yang ni dengan ni je soalan ni. Tapi SPM pun kena buat benda sama. Apa ni? Tengok contoh soalan SPM. Bagi sekali lah kan? Betul. So, ada dua persamaan kat situ kan? Q tolak P sama dengan 3. 3P tambah Q sama dengan 27. Ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Ini persamaan linear. Kan itu saya dah ajar. Yang mana yang senang? Atas ke bawah? Ambil yang atas. So, Q tolak P sama dengan 3. Q dah positif kan? Pindahkan P ke sebelah. So, kita jadi 3 tambah P. Okay. Yang pertama kita dah guna kan? Dah guna, jangan guna. Kalau korang guna tu lah, korang memang tak guna. Kan saya gunakan ayat tu untuk soalan ni. Ha, dah. So, yang ni dah. Ambil yang kedua pula yang belum guna kan? So, 3P tambah Q sama dengan 27. Masukkan dekat Q tu, 3P tambah tempat Q dengan ni kan? 3 tambah P sama dengan 27. 3P tambah P jadi 4P kan? Dibawa ke sebelah. 27 tolak 3. So 4P sama dengan 24. Pindahkan darab ke sebelah. So 24 bahagi 4 dapat. Ambillah ni balik. Yang ni mau nak guna kan? Dah jangan guna lagi. Yang ni belum kan? Q sama dengan 3 tambah P. P tadi dapat 6. So 3 tambah 6. So Q dapat. Kalau SN. Kalau SN, semua ni 7 markah. Okay, so ulang balik. Nah, memang soalan wajib. Dulu dia bagi ni je. Terus buat. Sekarang tak, dia suruh membaca. Dia bagi air macam ni. Okey. Dia zaman saya tak ada ni. Dia memang dia bagi terus. Air macam terus buat. Okey. Okey, saya habiskan ni So that's wayar yang panjangnya 54 cm digunakan untuk membentuk segi empat sama dan segi empat tepat. Maksudnya wayar yang panjang-panjang tu sekarang jadi ni dengan jadi ni. Bermakna kan tadi perimeter dia P tambah P tambah P tambah P dapat 4P dia kan? Perimeter dia P tambah P tambah Q tambah Q dapat 2P tambah 2Q ke? So 4P tambahkan dengan ni. Kat sini sebuah jumlahnya 50. Okay, jadi saya dah nampak seringkatkan 4P, 6P kan? 2Q kan? Boleh kecilkan kan? Kecilkan. Lepas tu ringkaskan sampai sini. Dan saya tulis kat sini nampak. Dia ada ayat lagi pula kat situ. Ada ayat lagi. Dia kata hasil tambah perimeter untuk segi empat tepat lebih panjang daripada perimeter segi empat sama sebanyak 6 cm. Ini perimeter ni ini lebih panjang daripada ni. Sebab ada perkataan lebih panjang kan? Lebih panjang tu maksudnya okey tak? Soalan ni kalau kerjenang kurang lebih panjang tau. Dia orang senang jawab. Tolak. Maksudnya ni tolak ni. Ni tolak ni. Lepas tu seringkatkan nampak? 2P tolak 4P. 2Q masih kat 2Q kan? So 6 adalah 6. Lepas tu ringkaskan sekali lagi bahagi 2 kalau boleh kecilkan. Tu dapat sini. Lepas tu saya boleh kat sini nampak. Salin dulu. Tapi saya tengok soalan sekali. Kita tengok sama taraf ke tidak sebelum ni. Nak kena ambil buku pasal ni.
Dengan kita dah ajar benda yang simple boleh mengingat, nak jawab macam tuition. Lepas tu pergi, pergi sekolah buat percubaan, per soalan. Dia pun, sir pun down. Dia sendiri pun boleh down dengan soalan. Macam mana? Yeah. Dan soalan SPM. Kat Mac. Kita kat Mac tu. Kat Mac tu tak ada. Tak ada tu kat mana. Okay, ada. Tak tipu ke spam? Untuk padu. Tengok eh. Tengok kawan interpret data soalan keempat. Kita matikan ikon depan tu eh. Kita tambah ikon depan ni jadi. Katanya pergi Eskimo ke ICT tak sendiri. Eskimo yang ke ICT aku tak pakai baju dulu lah tu. Ni yang 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 eh, yang main eh, macam salji tu yang pertama kat Malaysia dekat Genting. Kena masuk. Pakai baju tu boleh lah bila kau pakai itu. Kau boleh lah slide ke apa kan. Takkan nak pakai baju biasa kau slide. Habis lah. Dia masuk tempat-tempat tertentu pergi siang. Siang panas boleh. Pergi malam buat. Tengok eh. Soalan SPM. Soalan bersama linear SPM.
Tapi dia tak ajar dah masa tu. Betul. PSR dan pentadsiran tingkatan 3 ke 3 sememangnya menimbulkan kebimbangan terhadap ibu bapa jika ada pemeriksaan ini adalah salah satu pilihan terbaik untuk mengukur pencapaian murid di sekolah. Susulan pengumuman Menteri Pendidikan Parilah Sidik terdapat perihal mengenai pemeriksaan besar ini yang akan diuraikan di hadapan. Besar harapan sekretari ibu bapanya ia disebut tidak sah dengan semula ikuti tinjauan yang diserahkan Faris Rais. Dengan isu PT3 ni. UPSR ni dia penamat untuk sekolah sekolah rendah. Jadi kanak-kanak ni dia ada tujuan lah, hari tujuan mengapa dia sekolah. Ada motivasi. Lagi situ di situ ada apa satu sifat saringan untuk melanjutkan pelajaran. Kalau ini yang bingkai ya. Saya lah. Anak saya ni kalau tak ada exam tak ada niat. Ini bukan parent ni, tahu tahu mau apa korang pun saya cakap kasi aru aku pun dah jawab. PSR dan ini juga mempunyai keterusan yang penting. Jadi tidak heranlah ibu bapa lebih memilih pemeriksaan seperti itu berbanding yang lain. Kita tahu ada exam, kita akan belajar lebih. Sebenarnya ada exam ni macam kualiti tu kurang sikit. Dengan kadang-kadang kita pun ambil sambil lembu. Kat sekolah pun macam tu. Kita ada exam ni, kita tahu pencapaiannya. So, arah lepas UPSR tu tahu ke mana. So, lepas itu, kita pun dia tahu apa kelebihan, apa kekurangan. Lepas UPSR dia akan apply sentuh berasrama. So, daripada situ je dia ambil. Dan belajar berasrama lebih berkualiti. Yang saya tengok, anak saya, dia dah 5, dia asrama, memang the same. So, kita tengok kualiti belajar yang masih UPSR dengan sekarang yang tak ada UPSR. Nilai kualiti belajar tu, disiplin belajar tu. Keputusan yang dibuat Menteri Kanan Pendidikan, Dato' Razi Mohamad Jidin semasa April 2021 yang lalu memasukkan UPSR dan PT3 mengundang pelbagai reaksi daripada ibu bapa. Rata-rata ibu bapa bersetuju jika UPSR dan PT3 akan diadakan semula. Ini membolehkan anak-anak mereka lebih fokus dalam pelajaran sebelum ke peringkat yang seterusnya dan juga mempunyai kualiti yang bagus dalam pendidikan. Faiz Rais melaporkan untuk Politik TV9. Sebab Menteri Pelajaran kali ini nak dengar mak bapak punya pendapat. Jadi majoriti parent kat Malaysia ni rasa lebih daripada 70% nak UPSR dan PT3 diadakan semula. Jadi saya expect kalau dia sempat buat keputusan sebelum peksa korang, dia macam peksa korang ni jadi PT3 lah. Ha, tapi bukan bukan officially, dia macam unofficial. Ha, dia peksa akhir tahun korang diselaraskan seluruh Malaysia, tapi sekolah yang buat, tapi jadi PT3. Ha, dah tak sempat lah nak jadi peksa yang semua sama. Ha, tapi dia buat satu Malaysia sama. Ha, tapi dia tetap pesat kita tahu, cuma dinamakan balik. Sebab memang saya dah cakap itu kan sebelum pilihan raya kan. Serasa mesti akan ada balik. Tak, bukan yang saya cakap lah ke siapa-siapa yang parent dia cikgu macam mak, mak ayah kau pun mesti nak pesat kau ada balik. Tak, bukan, so dia bukan apa, korang tahu kenapa dia nak adakan PD3 atau PSA-PSA tu balik. Sebab sekarang ni korang, kan? Okay. Tak ada pening, korang belum risaukan. Kalau dia adakan balik pun, tetap PSA kita tahu. Cuma, dia jadi PD3 balik. Okay. Nah, saya tahu dah, ni dah agak dah. Apa lagi je? Okey, jom tengok soalan nombor 5. Let's be angry dah. Saya tunggu di tiga.
Untuk SP kan? Intonasi sama je. Betul, siapa nak betulkan pula intonasi. Okey, macam ni. So, lepas kanteh ni sebagai huruf X, jus mangga ni, lepaskan ni sebagai Y. Okey. Siapa nak bagi persamaan? Ada dua persamaan kat situ. Ada dua persamaan. Persamaan yang pertama daripada ayat yang pertama. X tambah Y sama dengan 7. Ya. Yang kedua. Ingat, jus mangga tadi Y kan? T tadi X. 4Y tolak X sama dengan? Sama dengan. Soalan PT3 lah. Tapi ada kat SPM. Ini terperik data. Okay. Alright. Okay. Baru buat. Di sini. Eh, baru buat. Sekejap. Oh, masa ada lagi. Empat pula apa lah sikit je. So, apa yang persamaan pertama? Persamaan kedua. Atas ke bawah senang? Okey, nanti yang atas. So, X tambah Y sama dengan 7. X sama dengan 7 tolak Y. Persamaan ketiga. Ni dah guna. Jangan guna. Okey. Ambil persamaan yang kedua. 4Y tolak X sama dengan 18. Masukkan X darab 4Y tolak 7 tambah Y sama dengan 18. Pindahkan 7 ke sebelah. 4Y tambah Y 5Y. 18 tambah 7. 5Y sama dengan 25. Darab bawah ke sebelah jadi bagi. So, kenapa? 5. Yang ni dah guna. So, jangan guna. So, yang ni belum guna. So, X sama dengan 7 tolak Y. Y dari 8. 5. 5 tolak 5 8.
Nampak? Korang memang takkan jumpa cara macam ni. Memang takkan jumpa kat buku. Sebab saya yang ajar. Sebab tu dah sebuah ketuk ayat untuk soalan ni. Nampak? Buat guna yang mana yang senang? Turunkan. Dah guna. Jangan guna. Belum guna yang bawah. Turunkan. Kan? Dah guna. Jangan guna. Masukkan. Selesaikan. Tingkatkan. Belum guna. Masukkan lewat. Tak jawapan nampak? Dah guna, belum guna nampak? Sebuah ayat. Sebuah ayat daripada soalan itu. Dan kerja ini. Memang tak ada. Tak ada. Tak ada lah. Okay? Ah, right. Nah. Kalau kalau cik korang guna ayat yang sama, sebenarnya dia belajar apa cakalah. Maksudnya ada budak tuition dia tanya lah tu. Yang sebelum-sebelum ni. Nanti dah habis setiap tahun nanti. Nanti kira-kira korang dah bantu apa-apa lagi yang ada dalam ni lah. Tidak apa-apa lagi lah, misis. Ke, saya datangkan anak saya untuk perempuan. Saya kata untuk sama perempuan ni tak ada daftar. Memang auto sama perempuan. Kecuali memang nak, tak nak tusin perempuan. Lepas tu kata, tapi pesen kau sama untuk rosak. Tapi nanti kita bincang. Lepas pesen akhir tahun dah tahu tarikh, dah habis ni, asal kita bincang. Sekarang tak tahu tarikh ni kan? Nanti kita bincang. Sebab masalahnya, kalau habis pesen akhir tahun bulan 1, korang bulan 2 sekolah lagi. Kan? Sebab saya nak tanya korang, nak dan dua tu nak terus buat pompo maksudnya saya terus ada mat pompo lah. Cuti bulan tiga ni cuti. Dekat sekolah pun sambung. So, waktu sekolah kita cuti lah. Waktu cuti kita cuti. Dan sekarang ni saya tak boleh buat sebab korang punya pesan tak tahu bila. Okay, kau kena faham. Okay. Nanti kita bincang, nanti kita bincang. Saya memang berharap. Kalau boleh, cuti 2 minggu tu saya memang nak cuti. Aduh. Jangan pula tak jadi pesa pula. Okay. Tapi menteri dah cakap ada pesa lah. Oh,
Kalau untuk yang SPM dan SPM berdua-dua, mana ada kira-kira macam tu kan? Sebab ada orang memang apa form yang soalan. Kalau dalam soalan SPM, set SPM berdua-dua lah soalan. Saya rasa pernah cerita kat orang kan masa sejak SPM tahun lepas, budak-budak sistem mat, semua gagal. So, seorang tu orang yang lulus. Kereta percubaan. Sebab sama. Lepas tu, kereta SPM tu, semua lulus. Semua lulus kalau tak salah rasa, 6 ke 7 orang dapat A. Ada yang gagal dapat A. Macam mana? Mungkinlah korang cakap rezeki kan? Mungkinlah rezeki dia. Oh, dapat A terus SPM. So, kita kejut. So, target dulu je. Dalam seorang ni sekarang belajar kat UITM. Ni yang mengenai kat rumah ni syarat nak tidur kan. Nanti buka je tapi krik-krik. Kan, sama orang kok diam. Dah dia duduk kat kok diam. Dia duduk kat kok diam, udara bersih. Kan cakap tubuh baru ni. Kodian? Ha, tak tahu kodian kat mana? Kodian kat Kedah lah. Kedah ni macam mana? Kau hantar pergi sini bolo. Cerita itu. Kau nak cerita kan? Dia cakap, ya berapa habis lah. Oh, mesti cakap. PM kan? Tapi kalau ada tak saya pasport pun dia tahu. Tapi yang jalan tak lepas pasport pun sebab orang teacher juga. Dia paling sah. Dah, saya dah. Okay, soalan ayat. Sekarang kan, tu memang tengok fashion soalan sekarang ni. Fashion kan? Memang soalan ayat. Macam korang, memang korang daripada form 1 dah baru kan, kita baru. Macam form 5, yang form 5 sekarang, diorang baru 2 tahun kita baru. Form 5 sekarang ni, diorang kita baru, kita baru. Masa dia orang form 2, form 3, diorang kita lama. Yang lama punya style. Yang baru. Korang baru tu kita, kata saya rasa korang orang ketiga ke orang itu. Kan, okay, betul? Nama korang nama ketiga kalau tak salah. Jadi korang baru, diorang tu tak, diorang start kelompok empat tau, benda baru. Macam korang belajar nanti ni, korang terus sama buku teks diorang. Jadi, saya expect macam korang nanti ni, kurang sikit masalah benda ni diorang. Nah, sebab korang dah biasa dah, dah biasa tengok. Memang sekarang macam apa je belajar. Tapi sebab korang dah biasa tengok daripada form 1, form 2, dah form 3, dah tengok soalan macam ni, korang form 4 lebih kurang juga lagi nanti. Dan diorang tak, diorang form 4 dah start macam tu habis. Saya kena ubah 360, maksudnya ubah habis.
Jadi betul lah orang start dulu tahun nombor satu susah nak jumpa. Nak nak ajar budak perempuan ni dengan asas lah. Susah. Sebab, sebab tu saya tadi saya cakap yang masa last kalau SPM yang bernyawa adalah 2020. Sebab itulah batch terakhir SPM yang format lama. Start 2021 dia terus pakai buku teks baru terus beza. Okay, batch air abang kau ni abang kau lah. Kali ni. Okay, masa tu dia orang, tu je lah je lah. Kau tak dengar suara dia orang bercakap. Bagi zombie. Okay. Tak nak macam tu kan? Okay, jadi orang menunjukkan isi badan murid dalam beberapa terapkan. Okay, kumpulan P, Q dan R. Okay, P eh. 5 orang murid daripada kumpulan P dan seorang murid daripada kumpulan Q mempunyai jumlah jisim badan kurang daripada 350 350 kg. Itu bukan berat untuk orang eh, itu berat untuk beberapa orang tu jisim-jisim. Okay. Kumpulan P kan? Maksudnya 5P kan? So orang daripada Q. So 1Q lah. Dia kata kurang daripada 350. Macam ni. 5P tambahkan dengan Q kurang daripada 350. Tadi kita pakai tanda sama dengan. Kali ni kita pakai tanda besar. Itu je beza tadi. Okey. Yang kedua. Eh, kita boleh selesaikan ni. Q dah ada kan? Q berapa? Mama cuba dia. Pindah ke sebelah. Tolak kan? Mama berapa? Dua ratus? 285. Abang bagi 5. Lima tujuh. Maksudnya jisim untuk P ni 57. Okey. Tengok ayat. Ayat kedua, ayat dan seterusnya. Jumlah jisim badan bagi dua orang murid. Dua orang murid. Dua orang murid daripada kumpulan P. Dan seorang murid daripada kumpulan A. Jumlahkan. Jumlah tambahkan. Jumlah tambahkan. Ingat tak masa dia jenam, tak pernah cuci dengan cuci. Dia kata, jumlah, tambah, lebih, kini, tolak. Nampak budak dia. Okay. So, jumlah dua orang murid dari kumpulan P dan seorang murid dari kumpulan A. Dia kata, lebih daripada tanda 180. Okay. R dah ada. Iaitu 70 kan? Okay. Masukkan R. Kita anggap P yang tak ada tau. Pindahkan 70 ke sebelah. So jadi tolak kan? So 2P lebih besar daripada 110. Lepas tu kita kena bahagi. So kita dapat P dia ada pula 50. Okay. So ada dua jawapan kat situ lah. Kurang daripada 57 dan besar daripada 50. Okay, nampak ini juga persamaan linear tapi kita panggil ketaksamaan linear. Sebab dia tanda lebih besar lebih kecil. Okay. Soalan dulu. Okay, saya akan tunjuk soalan nombor 28 ni. Kau faham ya nombor 28 tu kalau dia bagi gambar rajam macam ni. Oh ya ni senang gila lah, aku tak tahulah. Dia siap lagi kotak je kan. Tinggal nak tulis balik je kat dalam tu. Kan? Okey. Kat sini dia nak tukar kepada cm. Masalahnya dia bagi meter. So apa yang korang perlu buat kat situ, korang kena tukarkan dia kepada sebenarnya tak tukar. Kan?
Korang cuma ikut balik je. 8 kotak. 8 kotak mewakili 8 meter. Lepas tu sini, 2 kotak. Kan? Lepas tu yang bawah tu, 4 kotak. Tak, ya. Sebab dia dah bagi skala dia. Kau cuma lukis dia tadi. Berapa markah tu? 2. Kan? Saya lukis tu tak tiga. Hampir nak habis lah senang buat ni. Kalau bagi kita dah habis lah. Baik untuk jadual sebelum juga. Mesti kan mak korang mesti cakap duduk rumah ni banyak korang makan. Baik gitu lah. Memanglah tapi duit dia kena bayar macam biasa. Tadi? Oh tadi. Oh, sebab saya tak tahu sebab dia tak nampak. Kau gimana? Wipah. Kenapa ada budak-budak yang itu saya nampak tu? Budak-budak kecil. Eh dah usah dah kau. Betul lah. Tu kau dengan basikal kuning kau tu lah. Sekejap basikal kuning. Sekejap kali lain lah. Jangan ni basikal lah. Oh, jangan basikal lah. Betul lah. Okay. Apa lah. Nanti kena belajar juga pada fikah macam mana jatuh untuk simpang tiga. Lepas tu balik. Alah, biasa tu. Ya, cakap. Nah, dia kalau kau nak motor ni jangan terburu-buru. Relax dia. Sebab hati-hati kat simpang. Sebab bila kau berhati-hati dan kau tak ni kau orang bila orang masuk tiba-tiba kau orang dah ready dengan break. Okey. Banyak kau sekarang ni nasihat saya kalau bawa motor tu ingat tu yang saya cakap. Pesan tak nak cakap kau orang tak boleh bawa laju sebab sendiri bawa laju. Tapi hati-hati, simpang je hati-hati. Sebab kita tak tahu, sebab mungkin yang bawa tu manusia. Tapi mungkin juga masa tu dia jadi warna pink. Kan, kena hati-hati. Okay? Sebab tu saya kata kena hati-hati. Pasal ada seorang nak murid abang ni lah. Lalu saya selisih kat ni kan, kadang saya, woi. Apa? Oh, fokus pun mata baru. Lepas tu bila tanya lah ke pusing, oh tak nampak ke setegur? Oh, yang tu se. Panggil nama yang tak jawab, saya panggil hoi lah. Oh, tak tahu juga. Tak apa lah, so dia fokus lah. Apa tu? Ada jenis yang nak seksa lepas-lepas. Dia tell sen ni jalan ni jangan bagi gini sen nak terus. Dia tahu sen nak terus dia pergi dia panjang tu dia tu. Siap. Betul betul kau main macam tu. Waktu budak SM 2020. Keluar betul.
tahu yang nampak saya terus di pancung saya potong situ. Dah dekat dah tu. Patut diberi. Faham? Kalau AX tu dia macam tu apa kan? Kalau jumpa tu kat jalan. Tapi tak adalah. Sebab dia tahu saya bukan jenis yang alif. Dia jumpa lah. Itu budak ni. Tapi patut kata hati-hati. Hati-hati kita tak nampak kat jalan tu, kalau jalan tu orang suka masuk ke kanan. Terutama motor, kalau kita bawa motor, orang nak ke kanan tu dia nak suka ke kiri. Ha. Jadi jangan ke tepi sangat. Kat situ jangan ke tepi. Bawa motor tu, bila kau ke tepi orang ingat kau nak ke kiri. Kau ke tengah sikit. Ha, ke tengah sikit. Tapi jangan laju. Relax sebab tu. Kalau dah lepas tu kau nak laju pun tak apa. Tapi situ pun nak. Simpan jalan masjid tu kena hati-hati masa lepas semalam Jumaat. Orang keluar ha, kan, kalau kita terus pun tiba-tiba ada orang masuk ha, sebab saya rasa kena saya balik awal nak hantar anak saya bila dia keluar lepas tu ha, budak lah yang memang macam maki ya, dia kan? Sebab dia dah masuk dia masuk dia kacau pula ha, tu kau budak sebenarnya tak sebenarnya ni ha. Memang tapi ni patut boleh pula dia bawa dia duduk. Okay. Tapi itulah nak cakap saya kena okay. Okay. Nah, nak selamat ah, jalan lah kita ambil puan je lah kaki je ah, itu saya jumpa kau kat jalan dengan cik-cik kaki kau buat apa? Dan cik maka patut cik, tak masalahnya patutnya kau kena lalu belah sini tapi kau pergi lintas.